Yo 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 yo, apa kabar sekalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Like a Fly. Yaps, pada episode kali ini aku nemuin game Animal Style. Baru tahu sih. Duh, nyesel banget baru tahu. Kenapa? Padahal ini game bener-bener kualitasnya luar biasa ya. Oke, aku coba pakai guess dulu. Oke, accept aja. Ini masih pakai bahasa Cina ya, jadi masih belum ada versi globalnya. Entah ini gimana, langsung masuk aja. Intinya ini game bukan main grafiknya. Ini bener-bener murni daily life school. Jadi tentang keseharian anak sekolah gitu. Kayak di anime-anime gitu. Keren ini game. Aku habis lihat nyesel baru tahu. Padahal udah rilis tahun 2018 kemarin. Oke. Oh, bisa di skip. Yaps, apa nih? SMS. Skip aja lah kelamaan. Ini dia. Anjir. Jadi kayak anak sekolah gitu. Kita disuruh tawuran, coy. Oke. Wow, keren juga nih RPG. Kita tengah kosong loh. Dan di sini sepertinya nggak bisa auto ya. ini dia MC-nya. Jadi itu muka utamanya. Oke, langsung aja kelamaan. Ini game bukan main. Aku paling suka banget ya kayak anime-anime bergenre kayak gini, apa slice of life atau apa itu, intinya yang daily school gitu, school daily gini, keren. Apaan? What the fuck? Next aja lah kawan. Jadi ini kayaknya MC-nya ini anak nakal gitu ya. Jadi dia suka kayak bolos sekolah gitu atau gimana? Oke, ketemu sama Oni-chan karena masih full bahasa Cina. Jadi ini game ini buatan itu ya, NetEase ya. Artinya benar-benar memuaskan dari segi grafiknya, full anime style. Emang asli murni nih ya animenya. Oke, next aja lah langsung. Ini temennya sekolah kayaknya. Oke, naik level. Oke. Jadi kita masih belum bisa bebas ya. Oke, oh itu. Oh, buat tengkar ini. Apa ini? Oh. Oke. Buat itu tengkar. Oke. Oh, gak berani dia. Ini cowoknya kasar banget loh. Halo. Kelamaan. Halo. Oke. Sara. Wow 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 wow. Who are you? Oke, masih belum bisa ngerasain ya kenikmatannya di mana nih open world-nya. Karena juga masih full misi. Dapat sepeda. Jadi kita dikasih sepeda nih. Karena kayaknya ini benar-benar luas ya untuk open world-nya. Kita bisa ngarahin juga. Ini lucu banget loh. Ya ini. Langsung di main quest-nya nih kayaknya. Tiba-tiba udah sore. Enggak bisa ngarim mah. Bisa jumping juga loh. Ini kita ikutin arahnya aja dulu ya sementara. Oh, itu ada misinya itu. Oke, aku lakuin langsung aja. Nice. Ini bener-bener daily school ya. Ini mah sudah bukan anime lagi, 3D tapi keren sih. Bikinnya bener-bener
ini MC kacau. Aduh, langsung aja lah. Oke. Buat kayaknya kita harus tengkar lagi deh ini. Diajarin nih, kita diajarin. Oke, okay, nice. Wow, keren nih. Pulang apa itu? Emang dia. Bisa ngapain kayak naga gitu. Anjir, gila banget nih karakter. What? Ganti karakter cewek. Apaan? What the hell? Apaan? Petir. Ini cewek bukan main loh. Elemen petir, kawan. Oh, jadi gitu. Ini cowoknya ini gak berani tuh sama si cewek. Tapi gak apa lah, diklaim aja lah kelamaan. Oke, langsung aja misi kedua. Ke main questnya. Ini dapat ini. Nice. Iya, padahal udah hampir setahun ya, cuman masih belum ada updatean buat versinya. Itu keren banget loh ini. Paling suka nih kalau kayak daily school gini, daily school activity ya. Yuh, kenapa ngelaman sama cewek sendiri? Anjir. Dia emang harus lawan gini ya. Dia cocok kuat nih. Sorry bro, aku harus pukul kamu. Oke, okay, nice. Naik ini. Oh, dilatih. Jadi kita tuh dilatih agar bisa tengkar tawuran gitu. Mungkin tuh Oni-chan-nya ya, tuh kakaknya. Sudah episode 3 ini ya. Chapter-nya sudah 3. Kenapa bro sakit? Next aja lah. Aman. Loh, kenapa ada ada cewek di kamar? Dasar hentai. Oh, disuruh ngukul. Nakal, cowok nakal ya. Suster kan baik, kenapa kamu gituin coba? Wow, ini lumayan seru ya. Kita bisa ikut nalurnya gitu. Halo, rasain tuh. 100% orang yang baru kapten. Oke, langsung aja next. Suruh ngapain coba? Oh, telepon lagi. Jadi sementara kita harus selesai misi utama dulu ya, biar bisa ke selanjutnya. Ambil di kulkas. Disuruh makan sushi. Oke, lanjutnya lagi. Disuruh lawan semua ini. Kalau aku sih nggak takut. Langsung aja dah, karena dialognya masih belum bisa kita baca. Cuman ini bahasanya pakai bahasa Jepang, untuk tulisannya pakai bahasa Cina. Jujur aku sendiri gak paham kenapa gitu.
tangan kosong nih lihat. Enak enggak itu skillku? Disuruh loncat anjir. Ketabrak. Bangsat dah. Lari, lari. Nice. Buat dapat C. Kamisama-san wa chou yaruki desu yo. Poin C. Anjir, gara-gara ketabrak mobil. Jadi masih belum bisa bebas jalan-jalan ya, gara-gara ini misi belum selesai. Gitu. Oke. Kelamaan. Karakter. Enggak tahu tuh buat apa tuh karakter. Kostumnya nih suka aku. Bentar. Jadi untuk gameplay pertamanya ini kita disuruh tarung terus. Ita. Ayo kakak. Oni-chan. Kok telanjang? Oh, apa ini? Wih, dia marah. Ayo. Oke, sorry. Jangan menunjukkan. Pukulan segala. Anjir. Kena pukulanku ya. Sorry, menunjukkan. Dia pakai senjata. Oke. Tong sampah senjata. Aku paling suka yang nyeksain. Enak gak pukulanku. Itu pokoknya pukulan serigala. Gimana Oni-chan? Nice, dapat S. Kamijo-san wa tsuu yaruki desu yo. Jadi emang toko utamanya ini bandel banget ya. Oke, nice. Kamu sih ngajak tengkar sama Oni-chan. Yuk keluar yuk. Jalan-jalan dulu keluar. Oke. Sekarang aku sudah terbebas. Jadi bisa jalan-jalan lagi. Ini ada player lain nih. Loh. Enggak tahu nih ngapain mereka. Ini juga ada player lain banyak. Mana nih sepedaku? Mau ambil sepeda dulu Naik sepeda. Oke. Anjir, ngapain beli? Minta gratis lah. Kenapa gak bisa beli ya? Padahal di sini duitku. Loh. Jadi emang belum bisa beli kawan. Jadi kita harus beli kayak starter packnya gitu. Kalau belum ada duit dolar ya gak bisa. Jir, itulah. Kita jalan-jalan kaki dulu. Di mana ini lokasinya? Oke. Nice. Jadi itu ya. Untuk anime ini benar-benar stylenya. Untuk game ini benar-benar stylenya anime seriusan. Murni anime. Gak ada campur tangan dari pihak barat atau dimanapun. Ini asli murni budaya Jepang semua. Jadi kebanyakan emang seperti ini. Asik banget. Sayang masih belum bisa bahasa global atau bahasa Inggris. Tapi yang jelas pada video kali ini aku benar-benar suka ya. Artinya benar-benar cocok sama game ini karena benar-benar bermanfaat ya. Kalian bisa menikmati daily school life atau kehidupan sekolah kamu, keseharian seperti apa seperti ini. Sebelumnya saya terima kasih banyak buat teman-teman semua karena sudah menonton video ini, dan jangan lupa ya selalu support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bye bye.